Alhamdulillah, matur suwun. Ini Ki Centini mau ganti baju dulu, Pak. Oh, ya udah, silakan ganti baju dulu kalau gitu. Permisi, Pak. Pak. Mas. Nah, kalau gua itu sengaja supaya dia itu tampil yang kedua. Loh. Pas tuh kok ikutin kemauannya Dara. Karena dia belum siap, sama sekali belum siap, sama aja bohong dong kalau misalkan dipaksain. Pak, ini adalah strateginya Dara. Biar Centini melihat Anita duluan. Strategi gimana sih, Pak? Maksudnya, Pak? Jo, dengan Centini melihat Anita tadi, dia akan rasa tertekan. Jangan-jangan gue yang kemakan lagi sama strateginya dia. Si Firna, pake ikut campur segala lagi. Ngapain coba? Minum gue mana nih? Rani, ya Centini ada di situ nggak? Tolong dong suruh dia bikinin minuman buat saya, terus langsung anterin ke ruang saya ya. Apa? Centini belum balik ke kantor. Sini orang nih. Centini, gini aja ya no apa-apa. Udah gak apa-apa, gak usah. Gak usah dandan, ini udah cukup, gak ada waktu lagi ya. Ini saran dengerin aku. Ini puncaknya. Kamu tenang, gak usah mikir apa-apa. Kerja keras kita, pokoknya semuanya ujungnya di sini, kamu harus berhasil. Selama kita masih sama-sama, kita pasti berhasil ya. Harus ingat itu. Pasti. Satu tujuan, kita harus berhasil. Ya, semangat ya. Centini, suara lo itu bagus. Lo harus pede. Kalau nggak bagus, nggak mungkin lo bisa bersaing sama Anita di sini. Semangat ya. Masih Pak, matur suwun Pak supportnya. Centini, Pak Restu sebentar lagi. Kamu harus tampil. Gimana, udah siap kan? Cipu, insyaallah. Saat ini gak ada waktu buat ngurusin yang lain. Apalagi yang hubungan dengan Kinan. Rijak lo telepon gue sama Restu. Mau ngapain lagi sih? Hah? Apa? Mau apa? Mengenai iklan, Farah. Udah, aku gak mau berdebat ya. Gak ada waktu lagi, ya? Kenapa kamu malah marah-marah sama aku? Justru kamu harusnya terima kasih sama aku loh. Aku udah ngizinin Centini pergi. Kamu gak inget dia tuh karyawan di kantor sini. Aku udah ngizinin dia pergi. Terima kasih dong sama aku. Terima kasih, ya. Udah puas? Puas? Ya, yaudah. Sekarang gak usah ganggu saya dulu ya. Ini gak usah ganggu Centini. Gak usah bicara sama dia, gak usah ganggu dia, ya. Apa, nyon saya lupa. Apa ini gue dari Bukinan, Pak? Centini boleh gak ngobrol sama Bukinan, Pak? Gak usah buat apa sih? Tapi bagaimanapun kan Bukinan atasannya Centini, Pak. Mungkin Bukinan pengen ngobrol sama Centini, Pak. Oh, jadi gitu. Ini saat yang tepat dong untuk ganggu pikirannya Centini. Biar dia gagal untuk nyanyi. Nji, Pak. Nyun sewu nggih, Bu. Centini masih ada acara, Bu, di sini, Bu. Belum selesai acaranya, Bu. Nanti insyaallah kalau sudah selesai acaranya, Centini langsung ke kantor. Centini kan janji akan kelembur, Bu. Nyun sewu nggih, Bu. Saya kan udah pernah bilang sama kamu, silakan kalau kamu mau mengejar mimpi kamu. Tapi gimana dong, di sini enggak ada orang, Centini. Saya kelabakan, saya mau nyuruh ini itu enggak ada orang. Masa saya mesti bikin minum sendirian, Centini? Gimana? Enggak ada yang bantuin saya. Saya kan urusannya banyak. Gimana? Kamu gak mikirin tanggung jawab kamu? Coba dong, tolong bantu saya ya. Piye iki, aku kok jadi gak enak sama orang kantor. Udah, sini. Udah ya? Ya, udah. Cinta mu pintasan, pintasan.
kasih. Centini wis ndak jaga amanah sebagai oke. Semua jadi kelabakan koyo ngene lek ono Centini. Aku enggak tahu harus gimana lagi supaya Centini enggak terus banyak pikiran. Aku terlalu sayang, sudah terlanjur. Centini wis ndak jaga amanah sebagai oke. Semua jadi kelabakan koyo ngene lek ono Centini. Aku enggak tahu harus gimana lagi. Supaya Centini gak terus banyak pikiran. Ayo. Iya, Pak. Ayo, ayo. Dan ini berikutnya penampilan dari Centini. Ayo, Centini. Kamu pasti bisa. Aku gak punya kesempatan buat nenangin Centini lagi. Bagus, Anita. Penampilan kamu itu penampilan yang paling bagus dari yang sebelum-sebelumnya. Pokoknya gue puas banget. Iya, tapi Mae, kok Centini gak ada sambutannya yo? Kan sebagai penyanyi itu harus ada sambutan dari penonton. Biar seorang penyanyi itu biar semangat, tambah energinya, biar tampil lebih maksimal loh, Mae. Tapi Anita, penampilan fisik juga itu penting loh. Dari segi kostum, penampilan, semua itu gak kalah penting. Dan sekarang coba deh, kamu lihat tuh Centini. Dia gak pakai makeup sama sekali loh. Mana mau penonton ngasih sambutan buat dia? Iya, yo, Mak. Masa gak ada persiapan apa-apa ya? Kamu lihat aja dia tadi. Dia aja mau naik ke panggung masih kayak gugup gitu, kurang percaya dirinya. Gimana dia bisa tampil? Kalau kayak gini sih, udah jelas siapa yang menang. Siapa, Mae? Sing menang? Ya lulah yang menang. Yang benar, Mae. Kalau lu yang menang, berarti proyek iklan dari Pak Angga jadi milik kita. Wah, Mae. Aduh, Anita seneng banget loh, Mae. Gua tahu, lu sengaja nyuruh Anita tampil duluan. Biar Centini merasa tertekan kan melihat penampilannya Anita tadi. Udah deh, Bar. Lu gak usah terlalu serius kayak gitu. Lagian itu tadi tuh bagus loh buat Centini. Centini jadi bisa tahu apa tantangan yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Dan menurut gue sih lu seharusnya tahu, sebagai penyanyi yang baik, kita harus punya kekuatan mental. Dan bukan cuma hanya modal suara doang yang bagus. Kalau ujian kayak gini ya, menurut gue sih udah pantas buat Centini. Suka gak suka, Dara ada benernya juga. Aduh, tapi gimana ini kalau Centini gak bisa melewati tekanan kayak sekarang ini? Ya Allah, penontonnya akeh nemen. Aku ndak siap. Latihan ae gak pernah. Aku bakal iso apa enggak yo? Fokus Centini, fokus. Jangan sia-siakno kesempatan iki. Kalau enggak bisa nyanyi turun. Ayo turun. Turun. Centini kurang konsentrasi, Pak. Maaf, Pak. Centini, kamu kenapa? Nyuruh saya, Bu. Centini enggak siap, Bu. Tapi saya enggak bisa ngasih waktu banyak, Tin. Centini, enggak ada salahnya lo coba ingat masa-masa lalu lo. Perjuangan lo dari nol sampai sekarang. Dengerin musiknya, nyanyi aja. Udah, enggak usah kayak begitu. Nyanyi aja. Pak Restu. Justru dengan mengingat masa-masa perjuangan dia, itu akan membuat lagu itu menjadi kuat dan punya jiwa. Itu bisa menusuk di hati penonton. Mereka bisa merasakan kegundahan kamu, kegelisahan kamu, amarah dan kesedihan kamu. Itu poin yang bagus. Dia gak fokus. Kalau emang disuruh yang itu, dia gak fokus. Udah suruh dia ini aja ya. Justru dengan penghayatan ini, Pak, Centini bisa menjadikan panggung ini menjadi